melaksanakan wukuf ya. Dan tadi saya lupa melanjutkan keterangan masalah keutamaan haram tentang masalah rahmat. Rahmat yang pertama yaitu 60 dikasihkan kepada orang yang melakukan tawaf, tawaf sunnah ya. Kalau sa'i enggak ada, sunnah sa'i enggak ada ya, cuma tawaf. Yang 40 itu dibagikan kepada orang yang melaksanakan sholat apa saja ya di dalam masjid nanti malam ya. Dan yang 20 rahmat itu dibagikan kepada orang yang i'tikaf ataupun berdiam diri, meresapi atau memikirkan Ka'bah sebagai tempat ataupun persatuan antar umat Islam ya. Meskipun itikaf berdiam diri di Masjidil Haram itu yang mendapatkan rahmat bukan yang